Bidun. Pak, tunggu. Ayo cepetan. Tunggu, tunggu. Anak saya mau masuk. Ayo buka pintunya. Pak, bukan pintunya dong, Pak. Kenapa kamu telat melulu? Nggak bisa dibuka, atuh. Nih, ambil. Bu, maaf. Saya nggak bisa disogok. Ini perbuatan dosa, Bu. Haram. Belagu. Lebih baik Ibu lapor saja ke guru piket. Ya, Bu. Ayo, ambil. Belagu amat sih. Makasih, Bu. Ayo buka pintunya. Pak Midun. Ya. Buka. Baik, Pak. Kamu kan cuma penjaga sekolah. Pak Ujang, tunggu dulu. Tadi kebetulan saya habis belanja. Jadi ada sedikit boleh buat Bapak. Waduh, gak usah ngerepotin, Bu. Gak apa-apa, ambil aja. Makasih ya, Bu. Ayo. Makasih ya, Pak. Bu. Tutup lagi. Baik. Assalamualaikum. Selamat pagi, anak-anak. Selamat siang, Pak. Siang. Bapak itu terlambat cuma 10 menit. Sudah bisa ngeledek kalian semua. Soleh, kumpulkan PR teman-teman kamu. Yang tidak mengerjakan PR, maju ke depan. Iya, Pak. Kamu, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kemarin saya sakit, Pak. Alasan kamu. Dengar ya, kalian semua, Bapak tidak mau punya murid yang tidak disiplin. Ngerti kalian? Tapi Pak, Tony kan juga nggak ngerjain PR. Kok dia nggak disuruh ke depan? Tegar. Yang jadi guru itu Bapak, bukan kamu. Jangan ikut campur kamu ya. Bapak nggak adil. Diam kalian. Apa kalian mau Bapak setrap kalian semua di depan kelas? Hah? Masuk. Jangan, Pak. Ini kan dapat beli. Nakal kalau dibilangin. Masuk. Ayo, masuk. Sini, sini. Berapa kali saya bilang, jangan jualan di area sekolah ini. Ada nakal kalian ya. Maaf, Pak Guru. Kalau kami nggak dagang di sini, Pak, kami mau dagang mana lagi, Pak? Benar, Pak. Kasihanilah kami. Kami ini orang kecil. Kami mau kerja apa lagi, Pak, kalau nggak dagang beginian? Itu bukan urusan saya. Tapi urusan kalian. Atau saya panggil Trantip biar kalian diangkut dan dipenjara. Mau? Ya udah, cepat pergi. Pergi. Ayo pergi. Cepat. Saya kesel sama Pak Ujang. Selalu saja melanggar disiplin sekolah. Datang telat, kalau ngomong bentak-bentak. Emangnya sekolah ini punya dia apa? Siang, Pak. Siang, Pak. Dua Bulara, sewat banget sih sama Pak Ujang. Saya nggak usah cerita deh, Bu. Nanti Bu juga tahu sendiri, karena saya nggak mau dituduh memfitnah. Ya sudahlah, nggak usah dipikirin. Ntar pusing sendiri loh. Oh iya, saya mau sholat nih. Mau ikut? Yuk, kita sholat yuk. Ibu duluan aja deh. Lagian sholat zuhur kan waktunya masih panjang. Bu Laras nggak baik menunda-nunda sholat. Lagian jam istirahat sebentar lagi selesai. Yuk kita sholat. Iya iya. Sholat aja susah. Gimana becus ngurusin murid? Sudahlah.
Ayo, Den. Coba. Pak Ujang? Pak Ujang jalan kaki aja. Ya, kebetulan motor saya rusak, Bu. Mari. Oh, ya udah kalau gitu sekalian aja bareng sama kita. Kan kebetulan searah, kan? Nggak usah ngerepotin, Bu. Saya malu, Bu. Nggak apa-apa kok. Ya, Pak. Makasih, Bu. Pak. Ya Allah, Bu. Pak Ujang baru aja nebeng mobil orang, udah sombong kayak gitu. Apalagi punya mobil sendiri ya. Sudahlah, Bu. Ngomongin orang kok pakai masya Allah, nggak boleh. Ayo, kita pulang yuk. Loh, kenapa nggak sampai rumah aja, Pak? Nggak usah, Bu. Sudah dekat kok. Kalau begitu, kapan-kapan saya boleh kan mampir ke rumah? Kenapa nggak? Boleh? Minggu depan kan sudah mulai ujian, Pak. Pak Ujang mau kan datang ke rumah saya untuk mengajari Tony? Sekalian dapat bocoran jawaban ujian. Rahasia kok. Boleh. Saya pasti datang ke rumah. Tony kan murid yang baik. Mari, Bu. Oh iya, Pak Ujang. Sebentar. Waduh. Maaf. Nggak usah ngerepotin kayak gini, Bu. Saya jadi nggak enak. Nggak apa-apa kok. Biar Tony dapat nilai yang bagus. Iya. Tapi ingat ya, Bu. Jangan sampai bocor. Pak Ujang percaya deh sama saya. Masa sih saya juga mau ngebocorin aib saya sendiri? Hmm. Mari, Tony. Iya, Pak. Yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Inna a'toyna kal kausar. Inna a'toyna kal kausar. Bu, sini. Sebentar ya, anak-anak. Pak, Ibu lagi ngajarin anak-anak. Makanan Bapak udah Ibu siapin di meja. Bapak kan sudah bilang, Bapak nggak suka Ibu ngajarin anak-anak ngaji di sini. Mending Ibu dibayar. Ya Allah, Pak. Ilmu yang bermanfaat akan menjadikan amal jariah. Ibu seneng kok, Pak. Ibu nggak capek. Kalau Bapak bilang nggak suka, nggak suka. Memangnya kamu dibayar berapa? Zaman sekarang ini nggak ada yang gratis, Bu. Besok. Bapak nggak mau Ibu ngajarin anak-anak itu lagi mengaji di sini. Ngerti kamu?
yuk kita lanjutin lagi yuk. Kita ayat yang selanjutnya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Lu itu tiap malam kerjanya main aja, bukannya belajar. Gimana sih lu? Katanya pengen jadi orang pinter. Nggak bisa kalau kayak gitu. Tahu lu, Ton. Lu enak, masih sekolah, banyak duit. Gak kayak gitu ya, makan aja susah. Apalagi sekolah. Lu malah santai-santai melulu. Bagi gua itu, tempat sekolah itu cuma tempat main doang. Lagian gak ada bedanya belajar sama gak belajar. Nilai gue masih tetap bagus kok. Loh, dapat nilai bagus, gak belajar dapat nilai bagus. Gimana caranya? Zaman sekarang itu segalanya bisa dibeli. Mau dapat nilai bagus, ya udah siapin duit dan sogok sekolahnya. Mau lulus dengan predikat terbaik, siapin aja uang pelicin. Gitu aja kok repot sih. Wah, kalau semua orang pikirannya kayak lu ya, negara kita bisa bangkrut, tau nggak? Gua nggak peduli. Sekarang gua sogok gurunya. Ntar kalau gua ada gede, gua bakal sogok semua orang. Biar urusan gua lancar. Selalu deh, Ton. Ayo cepet ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yuyun, ada perlu apa, Bu? Ini... Bu Yuyun, mau minta bantuan apa lagi? Pak, Bu Fatimah, Pak Ujang, saya mau minta tolong sama Pak Ujang untuk membantu mengurus keringanan biaya sekolah anak saya, Soleh. Mungkin bisa diberi keringanan oleh sekolahan. Bu Yuyun, kalau memang si Soleh itu nggak punya biaya untuk sekolah, ngapain dipaksain sekolah? Udah, berhenti aja. Masya Allah, Pak. Pak, Soleh itu anak yang pintar. Sayang kalau dia mesti berhenti sekolah. Pak, tolong Bapak usahain ya, ngomong sama kepala sekolahnya, Pak. Bu Yuyun, kenapa sih Ibu nggak datang sendiri ke sekolahan? Kenapa mesti lewat saya? Maaf, Pak Ujang. Kalau Pak Ujang nggak bisa bantu, nggak apa-apa, Pak. Bu, maafin suami saya ya, Bu. Nggak apa-apa, Bu Fatimah. Maaf, saya merepotkan Bu Fatimah. Saya permisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Masya Allah, Pak. Pak, kenapa sih hati Bapak seperti batu? Udahlah, Bapak Bu. Pak, Bapak dikasih ladang amal untuk membantu Ibu Yuyun yang janda itu. Tapi Bapak mensia-siakannya. Ah, Ibu bikin pusing Bapak aja. Ibu nggak usah nasihatin Bapak. Kalau Bapak nggak mau, ya udah, jangan maksa. Pak. Bapak hati-hati ya, Pak. Bapak kenapa sih kalau pergi ke sekolah selalu telat? Kan nggak enak sama kepala sekolahnya, Pak. Bisa-bisa nanti Bapak dipecat. Siapa yang mau mecat Bapak, Bu? Bu, Bapak ini sudah bertahun-tahun ngajar di sana. Andalan, paling pinter dan berwibawa. Mana mungkin dipecat? Rugi sekolah itu. Astagfirullahaladzim, Pak. Ngomongnya jangan sombong, Pak. Apapun bisa terjadi kalau Allah mengizinkan. Ibu itu kalau dibilangin nggak percaya. Wali murid itu juga banyak yang tergantung sama Bapak. Bu, Bapak nggak mau lagi kamu ngajar ngaji di sini. Bapak nggak suka, ya? Astagfirullah, Pak.
Mana ada Pak orang yang jatuh miskin, Pak, kalau berbagi ilmu. Tidak ada Pak yang seperti itu. Ya udah, Pak. Kalau gitu, Bapak jangan lupa ya nolongin anak Ibu Yuyun. Kasihan dia, Pak. Sini. Kalau sempat lah, Bu. Dan kalau ingat, jaga kandungan kamu. Bapak berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Pak. Ya. Salam. Aduh. Bu, ini udah waktunya, Bu. Ini cuma mules aja kok, Bu. Ya udah kalau gitu. Tapi kalau ada apa-apa, Ibu teriakin saya aja ya. Saya pasti nolongin Ibu. Iya, Bu. Ya udah, Ibu jangan di luar, di dalam aja. Yuk. Yuk. Pelan-pelan. Pak Guru, Pak Guru. Alhamdulillah kita dipertemukan Tuhan di sini. Padahal rencananya saya mau ke rumah Pak Ujang. Ada apa ya, Pak? Kelihatannya ada hal yang penting. Iya, Pak. Kelurahan kita akan mengadakan pendidikan buta huruf untuk para warga, khususnya ibu dan bapak-bapak. Semacam kejar paket A, begitulah. Oh, bagus itu. Bagus. Tapi maaf, Pak Ujang. Ini proyek sosial untuk meningkatkan amal dan ibadah kita di akhirat nanti. Jadi tidak ada bayarannya. Tapi kami harap Pak Ujang bersedia membantu kami. Waduh, gimana ya, Pak? Begini aja deh, Pak. Sepertinya saya nggak bisa gitu. Ah, lebih baik Bapak cari guru yang lain. Maklumlah, Pak. Saya kan banyak murid yang harus di private. Ya? Tolonglah, Pak Ujang. Hanya Bapak yang bisa kami harapkan. Karena di lingkungan kita ini hanya Bapak yang jadi guru. Apalagi peresmiannya nanti dihadiri oleh Pak Bupati. Diliput koran dan televisi, Pak. Jadi ada Bupati dan surat kabar juga wartawan, Pak? Betul, Pak, betul. Dimuat, di koran? Iya, betul. Oke, oke, oke. Saya siap bantu, Pak. Saya siap bantu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak membantu kami. Kalau begitu, ya, saya harus segera lapor ke kelurahan, Pak. Silakan, silakan. Mari, Pak Ujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kan mau bayar STP. Mungkin dia malu. Kasiannya dia. Iya, kasihan sih semua. Ayo anak-anak. Sekarang kalian kumpulkan kertas ulangan kalian. Waktunya sudah habis. Ayo cepat. Sudah, nggak apa-apa. Biar Bapak yang ngatur. Kamu boleh keluar. Makasih ya, Pak. Iya, iya. Saya juga, Pak, tinggal dua soal lagi. Kalian itu gimana sih? Makanya belajar, jangan kebanyakan main. Ya sudah, sekarang Bapak beri waktu 10 menit untuk kalian menyelesaikan soal-soal ini. Ayo, cepat. Tapi, Pak, Tony juga belum selesai. Kok dia keluar? Iya nih, Bapak nggak adil. Tahu nih, Bapak selalu belain Tony. Diam kalian! Kalau dibilangin melawan saja. Di sini ini yang berkuasa Bapak, bukan kalian. Cepat, kerjakan! Ayo cepat! Ini dia, orang-orang bego yang nggak bisa nyelesain ulangan. Gimana tadi ulangannya? Nggak bisa ya? Kasian deh lo. Maksud lo apa, Ton? Lo sendiri nggak bisa ngerjain soal-soal ulangan. Nilai-nilai lo pasti jelek. Gak usah ngatain orang deh, Ton. Lo sendiri juga bego, sempat aja ngatain orang. Lo semua itu nggak tahu ya? Gue itu nggak bakal dapet nilai jelek. Gue bisa minta nilai berapa aja. Nggak usah harus capek-capek belajar. Yang penting hasilnya bagus.
Mana mungkin? Wah, lo kebanyakan berkhayal. Kalau semua nggak percaya, denger ya. Kita lihat aja nanti berapa nilai-nilai yang gue dapet dan bandingkan berapa nilai-nilai yang lu semua dapet. Oke? Okay? As, gue ngeliat. As, lo! Bener sombong, bang. Kenapa Pak Ujang tertarik ya ikut lomba guru teladan? Ya jelas tertarik lah Bu Ningsih. Saya rasa ini menjadi angan-angan semua guru supaya cepat naik pangkat, ya kan? Naik pangkat? Ah betul Bu, apa yang dikatakan oleh Pak Ujang. Karena semua guru berhak mendapatkan gelar menjadi guru teladan. Iya iya. Saya rasa di sekolah ini cuma saya yang pantas dicalonkan menjadi guru teladan. Ya kan, Bu Ningsih? Eh, Bu Ningsih, kok diem aja? Iya kan? Benar Pak, benar. Iya betul. Semua tuh sah-sah saja. Ya, siapa tahu bisa ya Pak ya. Terima kasih, Bu Ningsih. Ya, doakan saja. Semoga impian saya ini bisa terwujud. Saya kan sudah lama mengabdi di sekolah ini. Dan saya rasa saya pantas mendapat gelar itu. Iya kan? Iya, Pak. Saya doakan. Mudah-mudahan saja ya, Pak. Terima kasih, terima kasih. Maaf, Pak Ujang. Dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah sekarang juga. Betul kan? Pasti Kepala Sekolah ingin mencalonkan saya untuk menjadi guru teladan. Calon tunggal. Permisi, Bu. Belajar apa? Ini, Bu. Soalnya lagi belajar ngerjain soal. Hari ini di sekolah udah halangan, Bu. Soalnya seharusnya ujian itu ya, Bu. Maafin Ibu ya, Leh. Seharusnya kamu nggak begini. Seharusnya kamu masih bisa sekolah, Leh. Ibu nggak cukup uang buat biaya kamu sekolah. Nggak apa-apa, Bu. Soalnya rela kok nggak sekolah. Soleh tahu, kita sedang susah. Soleh paham kok, Bu. Kamu berdoa ya, nak. Ibu akan sekuat tenaga mencari uang buat kamu. Kamu doain Ibu, ya? Iya, Bu. Pak Ujang. Iya, Pak. Ujian Eptanas akan dimulai seminggu lagi. Sekarang saya akan menyerahkan kunci lemari penyimpanan soal-soal Eptanas. Tolong dijaga dan diawasi dengan baik. Jangan sampai terjadi kebocoran, ya? Baik, Pak. Ini saya terima, Pak. Saya siap menjaga amanah. Pak Ujang. Bareng kita ya, Pak. Amanah, mau kemana, Bu? Hari ini kita mau traktir Pak Ujang ke restoran mewah di kota. Yuk, Pak. Boleh, boleh. Ayo. Pak Ujang depan, Pak. Pak Ujang akrab banget ya dengan Bu Linda. Dia kan orang tuanya si Tony, anak yang paling kaya di sekolah. Aduh Ibu, jangan buruk sangka terus sama Pak Ujang. Siapa tahu mereka pulangnya emang satu arah. Jadi nggak apa-apa dong kalau Pak Ujang dapat tumpangan. Tapi Bu, beberapa muridnya Pak Ujang itu sering mengeluh sama saya. Katanya mereka itu sering diperlakukan secara tidak adil. Pak Ujang selalu saja bela si Tony. Jangan-jangan Pak Ujang udah kena sogokan lagi. Ah, Ibu ini sogokan gimana maksudnya? Udah deh, gak usah ngawur. Ah. Ya udah deh, kita pulang. Aduh,
Tadi restorannya bagus sekali, Bu. Ini harganya mahal-mahal sekali, Bu. Saya belum pernah makan makanan mahal seperti ini, Bu. Sengaja saya pilih tempat yang mahal buat Pak Ujang. Karena selama ini Pak Ujang udah banyak membantu Tony. Ayo, Pak. Mau pesan apa? Ya, terserah, Ibu. Saya ikut Ibu aja. Ya udah, Mbak. Pesan satu sirloin steak. Tony mau makan apa? Ifumi. Ifumi satu. Bu, singkong sama ubinya udah mateng belum, Bu? Udah kok, Le. Udah mateng. Kamu makan aja. Rasanya enak kok. Le, maafin Ibu ya, Le. Mungkin selama seminggu ini kita cuma bisa makan singkong. Harga beras sekarang mahal sekali. Uang Ibu gak cukup buat beli beras. Ibu gak boleh sedih. Ini semua udah cukup buat Soleh. Soleh tahu kita sedang susah. Soleh juga tahu kita harus hidup prihatin. Iya, Le. Kamu harus berdoa sama Allah supaya Ibu dapat rezeki yang halal, ya. Amin. Supaya kita bisa makan nasi lagi. Gimana, Pak, masakannya? Enak, Bu. Enak. Bapak pasti suka banget kan sama sirloin steak-nya? Suka banget, Ton. Bapak baru sekarang ini makan makanan yang enak seperti ini. Luar biasa, Ton. Ini sengaja, Pak. Saya berikan bonus untuk Pak Ujang karena selama ini udah memberikan nilai yang bagus buat Tony. Bu, kalau perlu, Tony saya kasih nilai 10 semua di rapot. Saya bisa, Bu. Oh, jangan, Pak, jangan. Nanti kalau nilai Tony bagus semua, yang lain malah pada curiga. Jadi Bapak berikan nilai 8 atau 9 aja buat Tony. Yang penting nilai Tony nggak jelek-jelek amat. Saya bisa minta tolongan, Pak. Nanti kalau misalnya hujan Eptanas, saya minta soal bocoran dong, Pak. Soalnya kan saya malas belajar, Pak. Itu gampang diatur, Ton. Bapak ini sekarang jadi kepercayaan kepala sekolah untuk menyimpan soal-soal. Nah, nanti Bapak kasih buat kamu. Kamu tinggal pelajari jawaban-jawabannya. Ya? Beres, kan? Terima kasih, Pak. Pokoknya nanti saya kasih bonus yang lebih lagi buat Pak Ujang. Makasih, Bu. Makasih. Semenjak Bapak ngelarang anak-anak untuk ngaji di sini, rumah ini jadi sepi. Mau main aja anak-anak pada nggak berani, Pak. Bagus kalau begitu, jadi nggak berisik. Eh, Bu, kamu itu hari gini jangan kerja sosial, malah nanti rugi. Pak, aku bukannya sok pengen sosial, tapi aku kasihan sama anak-anak di sini. Mereka belum bisa baca Al-Quran, belum memahami Al-Quran. Apa aku salah, Pak? Bu, itu bukan masalah salah atau tidak salah. Tapi, ini masalah untung atau tidak untung. Nih, Bu, duit 1 juta baru DP. Belum dilunasin itu. Hebat kan? 1 juta? Ini uang dari mana, Pak? Untuk apa? Bu, itu baru namanya pinter cari duit. Dengar ya, ada wali murid dari murid saya yang bernama Tony. Nah, dia itu menginginkan bocoran soal-soal Eptanas. Nah, kalau soal-soal itu sudah ada di tangan dia, baru dia lunasin. Enak kan? Masya Allah, Pak. Kalau begini caranya, aku nggak mau terima, Pak. Ini uang haram. Pembocoran Eptanas itu sama aja dengan pencurian, Pak. Kriminal, Pak. Kamu itu malah nasehatin aja. Itu uang halal. Menurut saya halal. Titik.
Pak, istighfar, Pak. Kalau ngomong yang benar, dijaga mulutnya, Pak. Sebentar lagi aku akan melahirkan. Kita akan punya anak, Pak. Bu, menolong orang yang ingin lulus ujian, apa itu salah? Kok malah dibilang kriminal sih? Saya hanya menolong. Ya udah, kalau yang memang nggak mau, sini. Membuat HP. Pak. Jangan ngasih tahuin kita kemarin deh. Ah, mana mungkin kalau ada rapat guru. Paling juga Pak Ujang telat lagi. Pak Ujang kan gak pernah nantiin peraturan sekolah. Berarti kita boleh dong telat kayak dia, ya gak? Tuh. Lo semua itu gak usah sok ribut deh. Udah, gak usah munafik. Sebenarnya lo semua itu seneng kan kalau gak ada guru di kelas. Udah deh, gak usah sok idealis gitu. Tan, sebentar lagi kan kita mau ujian Eptanas. Kita semua gak mau gagal dan gak lulus dari sekolah ini. Iya, Ton. Kalau guru kita gak mau memperhatikan nasib kita, mendingan gue pergi ke kelas lain, ya gak? Soalnya kan kita semua gak ada yang siap Eptanas. Alah, lo semua itu pada bego-bego banget sih. Bukan gitu, Ton. Emang Pak Ujang aja gak punya tanggung jawab. Lihat dong, kelas aja ditinggal kayak gini. Makanya kalau ngomong tuh pakai otak. Lu berani nunjuk-nunjuk gua, hah? Jagoan lo, cari mati lo! Lu mau bayangin dia, hah? Rasain nih! Bani! Eh, Tony! Apa-apaan kamu? Kalian bertiga ikut ibu ke ruangan BP. Ayo sekarang, ikut. Yang lain, jangan berisik. Kamu lagi belajar apa, Le? Ini, Bu, catatan pelajaran. Kemarin minjem sama teman, supaya nggak ketinggalan pelajaran. Le, kamu masih pingin banget sekolah ya, Le? Soalnya sih, sebenarnya kepingin, Bu. Tapi soalnya rasa itu nggak mungkin. Coba kalau bapakmu masih ada, Le. Hidup kita nggak akan sampai begini. Udah, Bu. Jangan sesali semua yang berlalu. Biarin kok. Soalnya gak sekolah. Asal soleh, belajar terus. Biar soleh, gak jadi manusia bodoh. Coba ceritakan sama ibu apa yang sebenarnya terjadi. Gini, Bu. Sebenarnya teman-teman di kelas itu pada bego semua. Dan mereka merasa ketakutan. Mereka merasa nggak siap menghadapi ujian Eptanas nanti. Bukan begitu, Bu. Kami semua protes karena Pak Ujang jarang banget datang tepat waktu. Kelas aja ditinggal, pelajaran pun juga ketinggalan. Alah, itu sih gara-gara kamu aja yang bego. Aku sih nggak merasa apa-apa. Aku itu bisa nangkep semua pelajaran. Enak banget ngomong kayak gitu. Kamu bisa ngomong kayak gitu gara-gara kamu nyongkok Pak Ujang, kan? Apa kamu bilang? Sudah, hentikan!
Tony, kamu duduk. Ibu nggak mau ngeliat kalian bertengkar lagi. Dan masalah ini, Ibu akan bicarakan sama Pak Ujang. Tapi ingat, Ibu tidak ingin mendengar bahwa kalian saling mencela satu sama lain. Mengerti? Iya, Bu. Yaudah, sekarang balik ke kelas. Wah, kamu hebat, Le. Biar kamu udah nggak sekolah, kamu bisa mengajari menyelesaikan PR dan tugas. Iya, Le. Aku heran sama kamu. Dari mana sih kamu belajar? Aku belajar dari apa aja. Dari bungkus koran bekas sayuran, dari majalah pendidikan, sampai apa aja yang berguna. Dan itu ketemukan sebagai sampah. Apa lu gak niat sekolah lagi, Le? Sayangnya, lu kan pintar, malah putus sekolah. Kalau Allah mengizinkan, aku akan bersekolah lagi. Tapi aku harus tetap belajar. Bagaimanapun kondisinya, aku harus pintar. Pak Ujang? Ya? Pak Ujang, saya ingin membicarakan mengenai kasus pertengkaran yang terjadi tadi pagi di kelas Bapak. Oh, itu. Bicara aja, saya dengerin kok. Begini, Pak. Anak-anak didik kelas Bapak, mereka semua mengeluh. Mereka merasa mereka belum siap untuk ujian Eptanas nantinya. Kalau itu sih bukan urusan saya, Bu. Itu memang anak-anaknya saja yang nakal. Terus apa hubungannya dengan saya? Pak, saya juga dengar kalau ada anak murid kelas Bapak yang mengeluh. Kalau Bapak sering masuk ke kelas terlambat dan sering keluar dari kelas sebelum waktunya. Apa kamu bilang? Kamu menuduh saya tidak bertanggung jawab kepada anak didik saya? Bukan begitu, Pak, maksud saya. Tapi... Dengar ya, dengar. Saya paling tidak suka urusan saya dicampuri orang lain. Dan kamu harus tahu, saya ini sudah belasan tahun mendidik di sini. Dan saya lebih senior ketimbang kamu. Ngerti kamu? Maaf, Pak Ujang. Tapi bukan maksud saya untuk menyinggung Bapak. Diam! Diam! Saya nggak mau urusan ini diperpanjang. Dan saya tidak mau urusan saya dicampuri orang lain. Ini urusan pribadi. Jangan suka tahu. Pak, cepetan wudhu, Pak. Sholat maghrib. Sebentar lagi waktunya habis loh, Pak. Kok malah mainin handphone terus? Ntar aja, Bu. Gampang itu sholat. Bapak lagi main game ini di HP. Aduh, tanggung. Udah level terakhir ini. Masya Allah, Pak. Dosa, Pak. Handphone itu adalah candu, Pak. Kalau Bapak udah kena, semua kewajiban bakalan lupa. Itu kan karena Ibu ngiri, nggak punya HP. Bapak punya. Bu, Bapak dapat HP ini dari hasil jerih payah Bapak sendiri. Jadi hak Bapak dong mau main HP. Astagfirullahaladzim. Pak, bukannya begitu. Tapi kan Bapak harus sholat. Udahlah, kalau Bapak nggak mau sholat, ya udah. Ibu nggak usah ikut campur. Ganggu orang aja. Sini, Pak. Biar Ibu ambil handphonenya, Bapak ambil wudhu, Pak, ya. Enggak, enggak mau. Orang dibilang tanggung ini. Pak Ujang, Pak Ujang, kok malam-malam tuh main ke sekolah? Emangnya ada apa? Enggak,
Nggak ada apa-apa, Bang Midun. Udah, terusin aja. Apa perlu saya bantu? Oh, enggak. Oh, enggak usah. Ya, ya. Bang Midun tidur aja. Ya, ya. Ya. Halo. Halo, selamat malam Bu Linda. Malam. Saya Pak Ujang, Bu. Oh, Pak Ujang. Ada apa, Pak? Ini, Bu. Soal-soal eptanasnya sudah ada di tangan saya. Apa? Pak Ujang udah dapat soal-soal itu? Iya. Iya, Bu. Ya udah, Pak. Kalau begitu Pak Ujang segera antar ke sini ya. Malam ini saya akan bayar cash 5 juta. Ya, saya secepatnya ke sana, Bu. Benar ya, Pak ya? Saya tunggu ya. Baik, Bu. Tom? Mana, Ma? Berhasil nggak? Berhasil, sayang. Sekarang Pak Ujang udah pegang soal-soal ujian itu. Dan sekarang Pak Ujang lagi perjalanan ke sini. Wah, Mama tuh emang jago beli orang. Mama itu memaksakan Tony. Ih, kamu bisa aja. Bu, sebentar lagi di sekolah soalnya ada ujian eptanas. Soalnya sebenarnya mau ikut, Bu. Tapi gimana ya? Le. Ibu juga sedih, Le. Kalau kamu sampai nggak bisa ikut ujian. Tapi ibu akan coba. Ibu akan nemuin kepala sekolah kamu langsung. Supaya kamu bisa dapat keringanan. Selamat malam. Ibunya ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Pak Ujang, mari masuk, Pak. Iya, Bu. Kami ini? Silakan duduk, Pak. Ini siapa ini? Ini adiknya. Oh, ganteng. Ya, ini, Bu. Soal-soal yang sudah saya beri jawaban. Jadi, Tony tinggal menghafal jawabannya aja. Makasih ya, Pak. Dengan cara ini, saya bisa lulus eptanas. Dan dapat nilai tertinggi di antara yang lainnya. Pak Ujang ini emang the best. Oh iya, sebentar. Ini bonus yang udah pernah saya janjikan dulu. 5 juta. Pak Ujang hitung dulu ya. 5 juta, Bu? Iya, terima kasih, Bu. Nggak usah saya hitung. Saya percaya kok sama Ibu. Ibu kan nggak mungkin bohongin saya. Kalau begitu saya permisi, Bu. Terima kasih banyak ya Pak Ujang. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama lagi. Iya. Mari, Bu. Selamat malam. Ya. Ayo, Tom. Ya. Ingat, kerjakan lembar soal ujian kalian dengan benar. Tidak ada yang boleh membuat kesalahan. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh menggunakan HP untuk komunikasi. Dan ingat,
Nilai ujian kalian hari ini yang akan menentukan masa depan kalian. Benar-benar aneh. Dari sekian ratus soal yang disebar kepada murid-murid kelas 6, dua soal cadangan hilang. Maksud Bapak ada orang yang masuk ke sekolah ini untuk mencuri soalnya? Ya, betul, betul, Bu. Atau Bapak mencurigai ada orang dalam yang sengaja membocorkan soal? Benar. Saya mencurigai ada orang dalam. Karena yang memegang kunci lemari penyimpanan soal itu hanya saya dan Pak Ujang. Jadi, Bapak mencurigai Pak Ujang? Bapak punya bukti? Maka dari itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu saya minta mencari data siswa yang mendapat nilai tertinggi tetapi mencurigakan. Kalau memang ada, berarti siswa itu mendapat bocoran. Saya yakin itu. Iya, Pak. Kami akan mencarinya. Baik, Pak. Bagus. Kita untuk belajar. Alhamdulillah, aku doakan kalian bertiga dapat nilai bagus. Kira-kira siapa yang bakalan dapat nilai tinggi? Lu masih inget sama si Tony kan, anak kaya raya yang sombong itu? Kelihatannya sih dia yang dapat nilai 10. Buktinya aja dia cuma butuh ngerjain waktu 15 menit. Tony, yang benar lu. Iya, masa gua bohong sih? Kelihatannya sih dia dapat bocoran soal. Bocoran soal? Ton, gimana ujian lo tadi pagi? Sukses nggak? Oh, jelas sukses dong. Namanya juga Tony. Semua soal yang gue beli, keluar semua. Hebat lo. Nilai-nilai gue itu bakal dapat 10 semua. Dan itu bakal jadi sejarah di sekolah gue. Gue adalah murid terpintar di sekolah gue. Yang dapat nilai tertinggi. Wah, 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 hebat, hebat, hebat. Tapi, apa orang-orang gak curiga, Ton? Curiga apaan? Setiap orang yang curiga sama gua kasih duit supaya mulutnya ditutup. Apa sih di dunia ini yang gak bisa dibeli dengan uang? Duh, Pak Ujang hebat ya. Sudah beli handphone baru lagi. Buning sih, zaman sekarang itu handphone harus dua. Yang satu buat masalah pribadi, yang satu buat TTM. TTM? TTM itu handphone buat apa ya, Pak? Aduh, Buning sih. Buning sih ini kok kayak orang desa aja. Bu, TTM itu semacam teman curhat, selingkuh kecil-kecilan gitu loh. Jangan disahal aja. Pak Kepala Sekolah nanti akan mengumumkan guru teladan. Nanti siang kita akan rapat di ruangan Pak Sekolah bareng-bareng. Ya sudah jelas, saya pasti yang terpilih. Saya kan paling layak, iya kan? Iya Pak, mudah-mudahan saja. Iya. Maaf Pak Ujang, ya. Panggil sama Bapak Kepala Sekolah sekarang juga. Oh, iya.
Selamat siang, Pak. Oh, selamat siang, Pak Ujang. Silakan, Pak Ujang. Begini, Pak Ujang. Saya dengar Soleh tidak mengikuti ujian. Kenapa? Pak Ujang pasti tahu. Karena Soleh itu tetangga Bapak dan Bapak sebagai wali kelasnya. Ya, dia memang sudah nggak mau sekolah lagi, Pak. Ibunya yang melarang dia untuk sekolah di sini. Ya maklumlah, Pak. Soleh itu kan anak yatim, hidupnya susah. Kalau begitu, tolong Pak Ujang urus dengan baik. Ajak kembali Soleh datang ke sekolah ini, ya? Loh, kenapa kita memaksa orang yang sudah nggak mau sekolah, Pak? Lagi pula dia kan sudah nggak bisa bayar uang sekolah. Pak Ujang, dengarkan saya dulu. Ini demi kebaikan Pak Ujang. Pak Ujang sering membuat kesalahan di sekolah ini. Barangkali dengan menolong Soleh, paling tidak Pak Ujang sudah membuat satu kebaikan. Sebuah kebaikan, Pak? Ya. Ya, saya kan memang guru teladan di sekolah ini, Pak. Pak Ujang, sebagai kepala sekolah di sini, saya sudah menilai semua kinerja Bapak. Ini, silakan Bapak baca surat ini. Di situ semua tertera semua kesalahan yang telah Bapak buat. Kok malah diberi surat peringatan, Pak? Memangnya kesalahan saya apa, Pak? Kenapa, Pak Ujang? Apa Bapak tidak menerima surat peringatan itu? Bukannya saya nggak mau menerima, Pak. Tapi ini jelas ada yang nggak suka sama saya, Pak. Ini fitnah, Pak. Pak Ujang, di sini tidak ada fitnah ataupun sentimen pribadi, Pak. Banyak kesalahan-kesalahan yang sudah Bapak lakukan. Sebagai contoh, Bapak sering datang terlambat ke sekolah ini. Bapak sering memilah antar siswa. Sering pilih kasih. Kemudian Bapak sering memanfaatkan orang tua murid sebagai kepentingan pribadi Bapak. Oleh sebab itu, Pak, sebagai kepala sekolah, saya mohon maaf memberikan surat peringatan itu kepada Bapak. Tapi buktinya mana, Pak? Banyak buktinya. Salah satu contohnya, Bapak sudah membocorkan soal-soal Eptanas kepada salah seorang murid Bapak yang bernama Tony. Bagaimana, Pak? Saya kira cukup. Silakan Bapak kembali ke ruangan. Teguran dan surat peringatan dari kepala sekolah. Ah, Bu Laras, jangan ngada-ngada deh. Enggak, saya nggak ngada-ngada. Karena saya dengar sendiri dari kepala sekolah bilang begitu. Pasti ada yang nggak suka sama saya. Sengaja menjelek-jelekan saya di depan kepala sekolah. Saya ingin tahu. Bagus. Pak Ujang, kenapa sih? Kok marah-marah? Ada apa dengan Bapak? Diam! Dasar perempuan. Pasti mereka yang melaporkan pada kepala sekolah. Mereka berdua pasti iri sama saya.
Kenapa bisa kacau begini? Siapa yang melaporkan kelakuan saya ke kepala sekolah? Dengan surat teguran ini, saya nggak mungkin bisa dicalonkan jadi guru teladan. Sial. Pak Ujang, selamat siang, Pak. Siang. Ada apa, Bu? Pak Ujang, saya mau minta maaf. Minta maaf soal apa, Bu? Begini, kemarin katanya Tony dipanggil sama Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah curiga kalau nilai ujian Tony benar semua. Terus dia dengan lugunya mengatakan kalau dia dapat bocoran dari Bapak. Aduh, Ibu, pantas saya dipanggil oleh Kepala Sekolah. Kenapa Ibu nggak bilang? Pak Ujang, Ibu Fatima sekarang ada di Bidaneti, Pak. Mau melahirkan. Saya kesini mau kasih tahu Pak Ujang. Istri saya mau melahirkan, Bu. Sebentar, Bu. Bu Linda, sebaiknya sekarang pulang. Saya sedang mengalami masalah yang sangat berat sekali. Karir saya bisa hancur gara-gara anak Ibu. Permisi. Tapi, Pak Ujang! Pak! Selamat ya, Pak. Makasih, Suster. Iya. Bu, ini bayi kita, Bu. Iya, Pak. Alhamdulillah sehat. Laki-laki ya, Pak. Alhamdulillah ya, Bu. Setelah 5 tahun, kita tidak diberi anak. Akhirnya Allah mengabulkan doa kita, Bu. Pak, Ibu Yuyun sudah ngebantu Ibu. Alhamdulillah, Pak. Kalau nggak ada Ibu Yuyun, nggak tahu seperti apa, Pak. Iya, Bu. Bapak memang banyak salah sama Ibu Yuyun dan Soleh. Hari ini Bapak bahagia sekali. Tapi hari ini juga Bapak dapat masalah di sekolah, Bu. Masalah apa lagi sih, Pak? Bapak jangan sedih. Kita kan baru dikasih rezeki oleh Allah. Si kecil, Pak, yang lucu. Bapak mendapat surat peringatan dari kepala sekolah, Bu. Bapak dinilai melakukan kesalahan dalam mengajar. Tapi itu semua hanya fitnah, Bu. Fitnah bagaimana, Pak? Emangnya siapa yang memfitnah Bapak? Kenapa Bapak nggak memprotesnya? Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sekarang kita mulai mengeja dan membaca, ya? Ya. Yuk. Be-aba. Ba. Je-uju. Ju. Ke-oko. Ko. Ke-oko. Ko. Jadi? Ba-ju-ko-ko. Ya. Sekarang yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bud, terusin, Bud. Bentar ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat, Pak Ujang. Tampaknya sudah banyak kemajuan yang diperoleh sekarang. Ibu-ibu dan bapak-bapak sudah mulai bisa membaca dan menulis. Jadi tidak buta huruf lagi. Ini semua tentu berkat kesabaran dan ketekunan Pak Ujang dalam membimbing mereka. Ya, alhamdulillah lah, Pak. Tapi maklumlah, karena kan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sudah pada tua, jadi kolot dan sedikit pikun. Agak lama, Pak. Iya. Tapi kita tetap mengharapkan Pak Ujang sudi mengajar di sini 3 kali seminggu. Ini untuk mengejar target, Pak Ujang. Ya, Pak. Tentu. Syukurlah kalau begitu. Silahkan pelajaran diteruskan. Oh, maaf, saya kelupaan, Pak Ujang. Ini ada titipan dari panitia untuk Pak Ujang sebagai tanda
Terima kasih. Mohon diterima, Pak. Wah, waduh. Saya sebenarnya nggak mengharapkan seperti ini, Pak. Ya, tapi... ya, saya terima lah, Pak. Saya kan mengajar di sini sebenarnya ikhlas. Betul. Saya terima, Pak. Baik, Pak Ujang. Baiklah, kalau begitu, saya mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, seharusnya Bapak bangga mendapat penghargaan dari pemerintah. Kok malah disobek? Bu, ini cuma kertas. Kertas penghargaan. Memangnya bisa buat kita senang? Buat kita bahagia? Kan Bapak udah menyanggupinya, Pak. Bapak seharusnya tidak minta imbalan. So, Bapak nggak mau ngajar lagi. Nggak bayar. Apa? Masya Allah, Pak. Kalau kita memberikan ilmu itu, kita akan dapat pahala, Pak. Kemarin kan lantaran bupati sama wartawan hadir. Dan Bapak masuk koran. Apa? Nggak ngetop-ngetop juga. Berarti kalau gitu, Bapak nggak ikhlas dong. Pak, segala sesuatu kalau kita mengerjakan bukan karena Allah, akan bikin hati kita kecewa. Kamu itu malah nasihatin lagi. Pokoknya Bapak nggak mau lagi. Udahlah, Bapak capek. Oh iya, Pak. Beasiswanya si Soleh, udah Bapak urusin belum? Belum. Bapak males. Udah, mau sana. Udah sana. Ibu kok sedih sih, Bu? Leh, maafin Ibu ya, Leh. Sekolah kamu jadi terhambat. Gaji Ibu dari upah nyuci cuma bisa buat makan sama bayar kontrakan aja, Leh. Soleh ngerti. Ibu udah bekerja keras buat Soleh. Ibu baik banget sama Soleh. Soleh boleh nggak, Bu? Sekolah sambil kerja. Kamu mau kerja apa, Leh? Kamu itu kan masih kecil. Kerja apa aja, Bu. Yang penting halal. Asal bisa bayar uang sekolah dan gak bikin Ibu susah lagi. Mau jadi tukang nyemir sepatu, kek. Tukang jual rokok, kek. Pokoknya apa aja, Bu. Yang penting halal. Ya udah, Leh. Kamu makan ya. Ibu mau jemurin cucian dulu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yuyun, maaf ngeganggu. Iya. Saya teh punya uang sedikit untuk ngebantu bayaran sekolahnya si Soleh. Maaf ya, Bu. Suami saya nggak bisa ngebantu. Jadi, Bu, ada sedikit. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Ini teh setiap hari saya nabung, Bu. Nyisihin uang. Semoga bermanfaat ya, Bu, untuk Soleh ya, Bu. Fatimah, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih. Bu, kalau gitu permisi dulu, takut si kecil bangun. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Ibu. Ibu kenapa sih segampang itu ngasih pada orang lain? Pak, Ibu minta maaf. Ini kan uang tabungan Ibu, bukan uang gajinya Bapak. Ibu kasihan sama Bu Yuyun, Pak. Bu Yuyun udah minta tolong sama Bapak untuk ngurusin si Soleh. Tapi Bapak nggak peduli juga. Kenapa sih? Ibu peduli sekali sama mereka. Mereka itu kan bukan saudara kita, Bu. Masya Allah, Pak. Tetangga kita kan saudara kita juga, Pak. Bapak lupa. Waktu aku ngelahirin, siapa yang nolongin aku, Pak? Lain aja dipikirin. Kayak saja kamu.
Jadi anak ibu tidak masuk sekolah bukan karena dilarang, Bu? Bukan, Pak. Soalnya nggak sekolah karena belum bayar sekolah, Pak. Masya Allah, Bu. Kenapa baru sekarang ibu menghadap saya? Soleh itu sering mendapat ranking di kelasnya. Dia itu anak pinter, Bu. Masalah biaya bisa kita bicarakan. Siapa tahu dia bisa mendapatkan beasiswa. Terima kasih, Pak. Oh iya, Pak. Saya mau nyicil uang bayaran sekolah Soleh, Pak. Tapi maaf, Pak, nggak bisa lunas semuanya. Tidak usah, simpan saja, Bu. Barangkali bisa dibutuhkan untuk keperluan yang lain. Begini, Bu. Biar saya yang membayarkan sekolah Soleh. Terima kasih banyak, Pak. Mulai sekarang, saya akan mengangkat Soleh menjadi anak asuh saya. Dan akan saya biayai sampai ke perguruan tinggi. Insya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Pak Ujang, tadi orang tua Soleh datang kemari. Dia membayar uang ujian. Dulu Pak Ujang pernah bilang bahwa Soleh berhenti sekolah karena dilarang oleh orang tuanya. Tapi kenyataannya bukan, kan? Semua itu masalah biaya. Seharusnya kita sebagai guru, Pak Ujang, kita mendukung Soleh. Soleh itu anaknya pintar. Semangat belajarnya juga tinggi. Kita harus memperjuangkan dia untuk mendapatkan beasiswa. Bukan malah membuat dia menjadi keluar dari sekolah ini. Pak Ujang kan lebih senang ngurusin orang yang kaya. Biar bisa dikasih duit. Yes, Laras, udah ah, jangan teruskan. Saya minta Pak Ujang menjelaskan semuanya kepada saya. Saya tunggu di ruangan saya. Papa datang-datang kok mukanya kusam gitu. Nah, ada pesulit ingatan lagi. Nih, kerja. Kertas apa lagi ini, Pak? Surat peringatan. Astagfirullahaladzim, Pak. Emang Bapak ada masalah apa lagi sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yuyun, ada apa ini tuh, Bu? Ini, Bu, saya mau mengembalikan uang yang kemarin. Nggak jadi saya gunakan. Alhamdulillah, Soleh diusulkan dapat beasiswa. Dan sekarang, dia jadi anak asuhnya Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah, rezeki ya, Bu, ya. Bu Yuyun. Bu Yuyun kan yang cerita sama Kepala Sekolah dan menjelek-jelekkan nama saya? Astagfirullahaladzim. Demi Allah, Pak. Saya nggak pernah ngomong apa-apa. Udahlah. Sekarang juga Bu Yuyun pergi dari sini. Saya nggak mau lagi ada urusan sama Bu Yuyun. Sana pergi! Ya, baik. Pak. Bu, maafin suami saya ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Pak. Ibu Yuyun itu orang tua, Pak. Bapak dosa ngebentak orang baik. Emang dia salah apa sama Bapak? Udah deh. Sekarang Bapak minta Ibu tinggalin Bapak sendirian. Bapak pusing. Ibu juga bukannya bantuin suami mecahin persoalan, malah nambahin persoalan yang baru. Pak, kalau Bapak lagi banyak masalah, Bapak wudu, Pak. Terus sholat. Biar pikirannya jernih, Pak. Kamu malah cerah. Malah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bangun, Pak. Nanti Bapak telat lagi. Pak. Pak, udah hampir jam 7 sekarang. Ah.
Bapak hari ini nggak masuk dulu, Bu. Bapak nggak enak badan. Nggak panas kok, Pak. Memangnya Bapak sakit apa? Bapak mau berhenti ngajar aja, Bu. Bapak malu sama kepala sekolah juga tempat-tempat Bapak. Masya Allah, Pak. Kalau ngomong jangan sembarangan, Pak. Terus Bapak mau kerja jadi apa? Jangan gegabah, Pak. Pikirin lagi. Bapak sudah pikirkan masak-masak. Ya Allah. Pokoknya nggak mau kerja lagi di sekolah itu. Bapak mau kerja apa aja. Udah. Ibu jangan ganggu dulu, Bapak mau tidur lagi. Sana keluar. Ya Allah. Udah sana, berisik. Buat anaknya, Bu. Gimana Pak Ujang? Udah ada yang laku belum? Jangan dikira berjualan itu gampang, susah. Bener, Pak. Dari pagi sampai sekarang belum ada satu juga yang laku. Lagian sih, udah enak-enak malah berhenti jadi guru. Gajinya tuh udah jelas, tiap bulan dapat duit. Iya, Bu. Saya tahu. Tapi mau gimana lagi? Sudah terlanjur. Saya sudah terlanjur minta berhenti dari sekolah, Bu. Ini, Jack. Orangnya, Jack. Ya, ini dia nih, Bang. Eh, lo kok jualin sini, lo? Emang ini tempat punya nenek moyang lo? Lo tahu nggak peraturan di sini? Gue kasih tau sama lo ya. Ini tempat udah yang punya. Sekarang lo pergi dari sini. Maaf, Bang. Tapi ini kan tempat umum. Saya kira siapa aja boleh jualan di sini. Lo berani lama gue lo? Hah? Enggak. Gue berani. Ampun, Bang. Main dulu. Ayo, cepat. Apakah ini adalah karmaku selama ini, ya Allah. Ayam ajang jadi. Jadi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Hamba sudah banyak melakukan kelalaian. Hamba sombong dengan ilmu yang kau titipkan pada hamba. Izinkan hamba bertobat di jalanmu, ya Allah. Hamba ingin kembali menjadi hambamu yang taat. Waalaikumsalam. Pak, muka Bapak kenapa? Nggak apa-apa, Bu. Pak, anak kita sakit panas. Kita nggak punya uang. Ini dijual aja ya, Pak, cincin kawin ini. Jangan, jangan, Bu. Ini kan peninggalan kita waktu menikah dulu. Jangan, ini cuma satu-satunya, Bu. Nggak apa-apa lah, Pak. Biarin aja. Kita udah nggak punya uang lagi, Pak. Ini uang untuk periksa anak kita ke dokter. Untuk modal usaha juga, Pak. Iya, Bu.
Bapak ngerti. Bapak sudah berusaha untuk bekerja apa saja. Tapi selalu saja gagal. Bapak memang gak bisa bekerja apa-apa selain ngajar, Bu. Jadi, Bapak mau ngajar lagi? Ya, sebenarnya Bapak sudah kangen sekali mau ngajar. Bapak mau mengajar warga kita yang masih buta huruf kejar paket A itu, Bu. Tapi Bapak malu karena Bapak sudah sombong waktu itu. Apa Bapak yakin mengajar lagi, Pak? Kan nggak ada uangnya, Pak. Bapak ingin menebus kesalahan Bapak, Bu. Bapak ingin beramal, berbuat kebajikan yang banyak, dan menebus semua dosa Bapak di masa lalu, Bu. Bapak jadi teringat seperti apa yang Ibu katakan pada Bapak untuk memberikan ilmu kita kepada yang membutuhkan, Bu. Alhamdulillah, ya Allah. Pak, rezeki ada di tangan Allah ya, Pak. Coba Bapak dibaca. Buku ini baru dipinjam. Iya. Saya mau pergi ke kota. Iya. Bagus, pinter ya Pak. Ya, mudah-mudahan Bapak-bapak sama Ibu-ibu bisa lebih giat dan lebih lancar lagi membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Subhanallah, Bu. Sini-sini, Bu. Sini, Bu. Lanjutin lagi anak-anak hajinya ya. Lihat, Bu. Bapak-bapak. Bapak coba duduk dulu, Pak. Ada apa, Pak? Cerita sama Ibu, Pak. Subhanallah, Bu. Bapak dapat penghargaan, Bu. Dan ini juga Bapak dapat uang. Ternyata, Bu, kejar paket A itu didanai oleh pemerintah. Dan Bapak dapat penghargaan ini karena prestasi Bapak, Bu. Ya Allah, subhanallah. Alhamdulillah, Pak. Ketika kita tidak meminta sama Allah, tapi Allah memberi kejutan yang paling indah, Pak. Ya, yang tak terduga. Iya. Alhamdulillah, ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba lihat. Ini guru kita, Pak Ujang, sudah sukses. Benar, Pak, ini Pak Ujang. Bener ya, Pak Ujang. Hebat, Pak. Wah, Pak Ujang sekarang sudah menjadi hebat. Iya, Pak, bener. Ini Pak Ujang. Pak Ujang. Hebat. Saya jadi kagum, Pak, sama Pak Ujang. Siapa sangka, Pak Ujang sekarang bukan hanya teladan, tapi pahlawan juga. Iya, besok kita coba datangi Pak Ujang. Mudah-mudahan dia masih mau mengajar di sekolah kita ini. Ya, saya yakin sekali, Pak Ujang sudah insaf. Pak Ujang, selamat datang ke sekolah ini lagi ya. Terima kasih.